Bongkar HP Xiaomi Redmi Note 4X. Ini dia. Welcome back, bertemu lagi di Acheon Channel. Nah, udah 3 bagian nih. Bagian pertama, ini bagian cover belakang ya, bagian tutup belakang. Nah, bagian kedua bagian buat mesin. Nah, ini dia bagian cover belakang ya. Kebetulan ini HP udah saya bongkarin deh, jadi biar gak ribet-ribet lagi ya. Untuk cara bongkarnya juga cukup mudah juga sih ya. Nah, mencoba-coba doang lah, agak mudah. Nah, ini dia tampilan back cover belakangnya. Dan ini bagian kedua bagian mesinnya ya, bagian buat mesin. Dan ini bagian ketiga bagian LCD touchscreen satu set ya, sama frame juga ya. Nah, itu dia sama bagian tengahnya tuh kayak aluminium ya, medium keras. Ini bagian antena atas ya, sama pengunci bagian itu tuh, bagian mesin, pengunci SIM. Dan itu bagian tutup chipset. Nah, untuk chipsetnya sendiri akan kita coba perlihatkan ya. Kita coba lihat, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Yap, sini dia bagiannya. Oke. Nah, itu dia. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kita balikan dulu. Nah, ini dia. Aduh, dia chipsetnya pakai apa ya, kurang kelihatan sih. Tapi kalau gak salah tuh pakai Qualcomm Snapdragon ya, Qualcomm Snapdragon set. Nah, itu yang tengah tuh bagian Qualcomm tuh, itu kurang kelihatan. Jadi ya mohon maaf ya kalau kurang kelihatan. Nah, itu dia. Nah, oke guys, mungkin itu saja ya review singkatnya, super singkat, super simpel ya. Nggak, gak ribet-ribet amat, cuma 3 bagian juga, cuma 3 blok ya, 3 bagian 3 blok. Oke guys, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa di subscribe juga ya, biar channelnya makin maju.